Oke, buat teman-teman semuanya, jumpa lagi di Mata Lentera. Oke, buat teman-teman di sini, saya akan memberikan tutorial terbaru cara cepat untuk mengejar 4.000 jam tayang untuk YouTuber pemula ya, buat teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut untuk tutorialnya, buat teman-teman silakan untuk like, share, comment, and subscribe supaya channel Mata Lentera makin berkembang lagi ya buat teman-teman. Oke, kita lanjut untuk videonya ya buat teman-teman. Di sini kita hanya menggunakan sebuah aplikasi yaitu aplikasi YouTube dan satu akun Gmail ya buat teman-teman. Nah, pertama-tama kita masuk di aplikasi YouTube. Nah, kalau seumpamanya udah, kita masuk pakai akun Gmail ya, akun Gmail atau channel lain ya, akun channel lain ya. Nah, kalau seumpamanya sudah, di sini kita membuat intinya sebuah playlist ya. Kita membuat playlist terlebih dahulu. Nah, di sini judulnya tutorial bebas ya, kita bikinnya bebas bebas bikin namanya tutorial Lentera. Nah, kalau semuanya udah, ini publik ya, visibilitasnya publik. Kalau semuanya sudah, kita tinggal buat. Oke, nah setelah itu kita buat teman-teman di sini ketikkan tambah video. Di sini kita cari channel yang akan kita booster. Seumpamanya saya menggunakan channel Mata Lentera ya. Cari dengan channel kita yaitu Mata Lentera. Ini sebuah contoh saja ya buat teman-teman untuk mengejar jam tayang. Kita karena untuk mengejar jam tayang itu sangat membutuhkan waktu yang lama ya buat teman-teman. Inilah cara cepatnya saya memberikan tutorial buat teman-teman untuk mendapatkan cara cepat mendapatkan 4.000 jam tayang. Nah, di sini udah dimasukkan di tutorial Lentera ya. Oke, kita selesai. Nah, selanjutnya buat teman-teman semuanya, di sini kita harus dioplos pakai video orang lain ya. Harus dioplos pakai video orang lain, entah itu video siapapun ya. Nah, di sini ada nih, ada channelnya Bang Esa Santo ya. Kita masukkan saja buat teman-teman. Kita masukkan ke sebuah playlist, langsung masukkan di playlist tutorial Lentera. Nah, setelah udah kita masukkan lagi buat teman-teman video ya, masukkan video video masukkan video lagi. Nah, ini ya, kita masukkan video. Salah ini. Nah, kita masukkan di video tutorial Lentera lagi ya di playlist ya. Nah, kalau semuanya udah, kita cari nih. Kita cari punya siapa saja terserah. Yang penting random ya. Yang penting random buat teman-teman mau pakai video siapapun. Tapi saya usahakan simpan video dengan intinya ininya sama ya. Kontennya sama gitu. Biar direkomendasikan oleh YouTube itu kita bagus ya buat teman-teman gitu. Nah, kalau seumpamanya udah ya buat teman-teman, di sini sudah membuat playlist. Mana kita udah membuat playlist. Nah, lihat semua. Nah, di sini udah ya kelihatan nih, di sini ada tutorial Lentera. Nah, di sini ada playlist yang sudah kita buat. Nah, kita putar ya buat teman-teman. Kita itu putar putar semuanya ya buat teman-teman. Oke, buat teman-teman. Nah, nanti ini ketika apa namanya kita mau ditinggal istirahat pun nggak masalah ya buat teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan itu, ini di loop ya, ini di loop. Jangan
Satu ya, kalau satu ini cuma satu video yang selalu diputar buat teman-teman. Jadi kita lop aja, nanti otomatis akan selalu terputar ya, terputar video yang sudah dimasukkan di playlist. Nah, maka dari itu saya sarankan kan dari awal itu menggunakan dengan akun akun Gmail punya kita nggak masalah, atau punya temen atau punya siapapun nggak masalah untuk memutar video, supaya nanti kedetek dari pihak YouTube itu bukan akun spam gitu ya, bukan jam tayang, jadinya nanti nggak masuk jam tayangnya gitu kalau pakai akun sendiri. Yang maksudnya akun sendiri itu akun channel yang sedang ditargetkan untuk menambah jam tayang ya buat teman-teman. Inilah cara yang efektif atau cara yang bagus ya, daripada kita membeli jam tayang mahal-mahal tapi hasilnya itu zonk ya buat teman-teman. Lebih baik kita itu memberikan apa namanya, mencoba cara lain lah, daripada kita beli di toko sebelah atau di media sosial sebelah ya, situs sebelah gitu. Nggak usah ya buat teman-teman, yang ada nanti channel kita itu mati ya, nggak akan bisa berkembang gitu. Oke, buat teman-teman semuanya, mungkin tutorial dari saya cukup ya, cukup jelas buat teman-teman. Mudah-mudahan dari Mata Lentera bisa bermanfaat. Intinya saling berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya yang sedang merintis atau mengejar 4.000 jam tayang ya buat teman-teman. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Bila suka dalam video ini, silakan buat teman-teman semuanya di like dan di share ya. Dan apabila ada pemasukan, silakan dikomentari video ini ya buat teman-teman. Oke, terima kasih. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.